Skizor itu pasti Moltres kerasanya OP banget. Kenapa? Karena Xiemin, Celebi sama Mega Skizor itu tipenya adalah Book Grass gitu ya. Oke cuy, kembali lagi channel apa sih? Channel free player energy menampung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server 411 ya, dan ini adalah akun si Blend ya. Oke, kita lihat dia udah berapa hari sih? Hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan dia udah main Pocket Incoming cuy. Tepatnya 53 hari dan CP-nya udah 830.000. Itu harusnya setara dengan orang yang main sekitar 100 hari ya, CP-nya segitu biasanya 100 hari harus gitu. Oke, kita coba lihat dari segi ranking CP, dia masih tetap di ranking 1 ya, dan bedanya sama yang ranking 2 itu udah 230.000. nice. Kayaknya dia emang udah jadi top satunya ya, ini udah di server udah enak banget ya, udah jinak semua yang bawah-bawah ya, sultan-sultan yang di bawah-bawah ini udah jinak semua sepertinya. Oke, udah dia jadi penguasa the real, udah jadi penguasa ya. Ini pasti ranking 1 semua. 1-1. Oke, ranking 1 semua ya untuk ranking semuanya ya, dari segi CP, collection rate, union, indigo dan stage-nya. Udah jadi perfect achievement. Nah, cuman ya, kita coba lihat untuk Pokemon World Tournament dia masih belum kebuka ya, dan untuk PvP arena itu dia masih masih belum kebuka juga ya. Ya, tapi kalau untuk CSA dia udah kebuka, tapi dia cuman ranking 13 ya. Kita coba lihat untuk di ranking. Ini udah ada yang gila 1,6 juta. Untuk dia sendiri 1,2 juta ya untuk dari segi rankingnya. Kita lihat nih yang ranking satunya, cuk ya. Ranking 1 ini server 398 udah ada Primal Groudon. Di sini juga ada Sapoy DR ya, udah punya Primal Groudon. Ini server 383. Ini server 401 udah ada Primal Groudon. Bahkan ya ada yang main di server 400 ke atas itu udah punya Primal Groudon. Oke. Ini kita lihat kalau challenge. Oh, dia kayaknya udah main 5 kali, kayaknya emang dia untuk CSA ya, untuk CSA dia nggak main 7 kali, jadi emang dia save DM sih kayaknya. Ini nggak mau aku pakai ya DM-nya, nggak mau aku untuk tes CSA gitu, karena emang masalah DM itu kayaknya dia nge-save banget cok ya. Kalian bisa lihat DM-nya sendirilah ya. Tapi aku sensor. Ini untuk CSA-nya ya, ada di ranking 13, cuman di situ doang sih dia nggak ranking satunya ya, karena emang line up dia kayak gini nih. Sekarang kita coba lihat untuk line up dia ya, karena memang dia bingung gitu cuy ya, untuk line up-nya dia masih bingung. Untuk legendary cell alias speed war-nya itu dia ada di ranking 21 ya. Ada di ranking 21, entah dia ini nanti mau di hari terakhir ya, hari terakhir mau ngebeat gitu atau enggak, aku enggak tahu sih. Kalau ranking satunya ini udah ada si Krolo ya, udah ada si Krolo dan dia VIP 12. Dia yang ranking berapa? Oh, yang ranking 4 cok ya. Dia si ranking 4 server. Dia ngebeat ranking 1. Yang lainnya ya, ini ranking-ranking atasnya ya, tapi cuman ngambil di 3500 doang. Oke, dan si Blend masih 220 ya. Dia belum ngebeat sama sekali. Nah, kalau misalkan dia bilang sih mau ambil Zygarde. Kalau misalkan ambil Zygarde, aku harus ganti yang mana, Bang gitu.
Oke, kita coba lihat ya Mewtwo-nya ini sampai, kalau menurutku ya, untuk kalian yang sultan-sultan ya, ya pokoknya yang VIP 12 ke atas yang punya Mewtwo ya, yang punya Mewtwo, pokoknya high spend ya, high spender itu mendingan Mewtwo-nya ya, kalau misalkan kalian mau pakai di up. Kalau menurut kalau untuk awal server emang perlu banget sih, sampai bintang 8 itu udah cukup dulu ya. Sampai nanti kalau udah ada kabar ya, kalau Mega Mewtwo itu bakalan beneran fix keluar, itu baru di up. Menurutku kayak gitu sih ya, menurutku kayak gitu Jo. Karena Mega Mewtwo ini nggak tahu, kabarnya masih belum ada kejelasannya ya, Mega Mewtwo X sama Y dinaikin. Oke, ini Sernesnya udah bener ya, Ho-Oh-nya. Wow, Ho-Oh-nya dinaikin juga dong sama dia. Xiemin, Yveltal, Hupa. Oke, ini masih bintang 4 semua ya, belum dia naikin. Kayaknya emang dia nabung, tapi nggak tahu ya, nabung untuk kayaknya sih PK ya, kayaknya sih Primal Kyogre ya. Udah kayak itu ya, udah kayak Adrian, kayak Kevin gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 coy ya. Ada 16 biji gitu. Kalau mau ke bintang 11 itu udah cukup banget sebenarnya. Kalau mau bintang 11 ya. Jadi kalau untuk mau mega dia tinggal yang penting punya ini aja nih. Yang penting punya red shot-nya sama aja ya. Dia harusnya udah bisa sih. Kalau misalkan dia mau buat Primal Groudon, menurutku dia udah bisa. Beneran. Kalau dia mau buat Primal Groudon udah bisa, cuman emang Pokemon-nya itu enggak ada ya. Pokemon yang enggak ada. Oke. Kalau misalkan dia ada Zygarde gitu. Kalau misalkan ada Zygarde, buang yang mana, Bang? Kalau menurutku inilah jelas ya, Moltres. Kalau misalkan dia kamu bilang Moltres itu adalah DPS-nya ya, menurutku enggak sih. Moltres itu enggak bisa jadi DPS nantinya karena memang kamu masih main selama 58 hari ya. Nanti kalau kamu udah 3 bulan ke atas udah late game ya, udah kebuka chip, udah kebuka apa gitu. 4 bulan lah. 4 bulan itu udah late game, Moltres enggak bakal kerasa deh. Sumpah, kalau misalkan yang masih kerasa mungkin agak-agak kayak Charizard X itu masih kerasa. Tapi nantinya pun Charizard X bakalan kesulitan untuk PvP gitu. Apalagi dia kan ada di ranking 1 server ya. Pokoknya kalau kalian itu ada di top 5 server lah ya, top 5 server, kalian itu yang bakal mewakili server kalian untuk PvP arena gitu. Terus untuk cross server arena, global indigo, itu biasanya yang kelihatan hanya 5 ID teratas ya. Kalau di server rame itu bisa nyampe 10 ID teratas gitu. Tapi ini udah kelihatan sih ya, karena ini VIP nya itu cuman nyampe di VIP 5 doang ya, di ranking 5 doang. Yang lainnya VIP 1, 2, 3 gitu, di bawah-bawah. Oke, nah jadi ini 5 ID teratas. Nah dia yang paling tinggi kan. Nah menurutku si Moltres itu nggak bakalan jauh lah ya, nggak bakalan jauh nemenin dia untuk jadi DPS. Oke, kita coba lihat aja deh. Bahkan menurutku ya, daripada Moltres bintang 12, mendingan dia pakai Hupa gitu ya. Walaupun Hupanya cuma bintang 4 doang, nggak apa-apa, Hupanya cuma bintang 4 doang. Ternyata dia punya Regigigas. Dia punya Regigigas cuy. Oke. Oke, kita coba. Kan kamu Bang yang gacain Regigigas. Lupa aku cuy. Oke, kita coba lihat di friend ya. Kita coba lihat lawan ranking 2-nya ya. Kita coba lihat lawan ranking 2-nya sejauh mana gitu cuy ya. Sejauh mana Moltres. Kita coba lihat PvP-nya ya. Kalau misalkan dia bawa Moltres, harusnya kan dia punya Victini kan. Nah, di sini dia nggak punya Victini ya. Dia skip Victini memang. Nah, mungkin kalau aku curiganya ya, kalau misalkan dia masih, wah, jangan diganti Moltresnya, Bang. Moltresku itu kayaknya DPS. Karena mungkin lawan-lawannya dia itu kebanyakan pakainya Xiemin, Celebi gitu ya. Kalau misalkan kebanyakan pakai Xiemin, Celebi, terus Mega Skizor, itu pasti Moltres kerasanya OP banget. Kenapa? Karena Xiemin, Celebi sama Mega Skizor itu tipenya adalah Book Grass gitu ya. Book Grass, jadi kerasa banget kalau Moltres itu kayak membantu banget. Nah, tapi kalau ketemu server-server lama,
ya yang Celebi-nya udah badak gitu, terus nggak ada yang pakai Xiemin, terus Mega Scizor juga udah nggak ada yang make, itu Moltres bakalan kerasa beban banget. Kenapa? Karena Pokemon-nya yang dibawa itu kebanyakan tipe Dragon. Ya walaupun Dragon itu lemah sama Fire juga nggak sih? Wait, ntar kita coba lihat ya. Aku agak-agak lupa kalau Dragon sama Fire. Nih ya, yang nyerang adalah tipe Fire ya kan? Yang nerima defensifnya itu tipe Dragon. Tipe Dragon. Nah, 0,8 ya. 0,8 itu berarti Fire-nya itu jadi turun ya, Cuk. Fire-nya jadi turun. Kayak misalkan Dialga. Dialga itu kan Dragon Steel. Ketika kalian nyerangnya pakai Fire, itu bakalan normal ya. Bakalan normal karena dia punya tipe Dragon. Dragon itu nurunin Fire, tapi tipe Steel-nya itu bakal naikin Fire ya. Naikin Fire 1,2. Jadi hitungannya jadi 1, 0,8 sama 1,2. Jadi 1 kalau dapat serangan tipe Fire kayak si Dialga. Kenapa Dialga itu tipe Steel tapi nggak terlalu ngefek ya kalau sama Fire. Oke, nah kayak gitu ya. Aku curiganya sih itu. Jadi kalau menurutku line up-nya ini yang harus diganti Zygarde nanti adalah si Moltres-nya. Dan untuk penempatannya, misal katakanlah ya Moltres-nya udah Zygarde ya, dia taruh di depan. Lalu yang taruh di belakang siapa? Yang taruh di belakang itu bisa siapa ya? Ho-oh. Ho-oh gitulah ya. Mungkin Ho-oh sih. Nah nanti jadinya kayak gini, Cuk. Zygarde-nya itu ada di tengah ya kan. Zygarde-nya di tengah, Ho-Oh-nya di belakang. Nah nanti Sernes bakalan sembunyi, Yveltal bakalan sembunyi. Jadi ketika ada yang nyerang Zygarde, itu yang bakalan kena dampaknya adalah Ho-Oh. Jadi untuk DPS sama supportnya itu masih tetap aman di belakang ya. DPS-nya masih tetap aman di belakang. Nah nanti untuk DPS-nya itu cuman pakai Yveltal sama si Mewtwo ya. Untuk yang lainnya itu kayak cuman ya membantu doang sih. Nah, tapi di sini kan Zygarde itu nanti bakal ngefek karena dia bawa tipe Fiery ya. Ketika dia bawa tipe Fiery, itu healing rate-nya bakal naik 10%, terus yang musuhnya bakalan turun 10% ya. Dan dia punya apalagi Pokemon tipe Dark, itu HP musuh bakalan turun 10% kalau bawa Zygarde. Dan karena Zygarde itu tipenya Dragon Ground, dia juga bakal naikin damage tim kita 10%, terus bakal naikin true damage reduction-nya 10% juga. Jadi semua efek dari Zygarde bakalan naik kalau misalkan kalian pakai kalau misalkan dia pakai tipe Dark sama Fiery ini sih. Oke, tapi menurutku nanti nggak usah mempertahankan banget tipe Dark-nya ini karena Yveltal ini nggak bakal guna. Nanti kalau udah ada Marcedo tinggal ganti ke Marcedo. Menurutku ya ini diganti ke Marcedo biar DPS-nya ada. Nah ketika ini diganti Marcedo posisinya jadi gini. Set. Oke, nah Marcedo-nya ada di belakangnya si Serneas. Terus siapa namanya Yveltal-nya? Marcedo-nya itu di belakangnya si Zygarde atau gini deh di belakangnya si Ho-Oh. Nah nanti Zygarde di belakangnya adalah Xiemin. Jadi ini Marcedo, ini Mewtwo, ini Zygarde. Nanti ya ini Marcedo, ini Zygarde. Menurutku sih kayak gitu sih. Itu line up paling menurutku paling bagus. Jadi untuk DPS-nya itu aman karena di depannya ada support yang ngebantu nyembunyiin ya. Kalau enggak gini deh. Nah, nanti kan Mewtwo-nya bisa sembunyi di belakangnya Ho-Oh. Nah, kenapa masih mempertahankan Ho-Oh? Karena Ho-Oh itu akan ngebuff 6 atribut inti ya. HP, speed, P attack, SP attack, P def sama SP def itu bakal dibuff 10% kalau kalian bawa Ho-Oh dan 6 Pokemon dengan tipe yang berbeda gitu ya. Bang ini kan 3-0, tapi dia tetap ada yang double-double ya. Di sini ada psychic, ada grass, flying, dark, fiery sama fire. Jadi dia ada 6 elemen. Nah, ketika ada 6 elemen, itu Ho-Oh-nya bakal ngebuff 6 atribut utama kalian. Oke, jadi itu sih ya untuk menurutku ya untuk line up-nya si Blaine. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Blaine, mending kamu gini, mending kamu gini. Biar dia ada masukan juga ketika lihat videonya ini ya. Oke, aku cukupin video sampai sini. Coba kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Mabos Gaming. Bye.